Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya, Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya, dan seperti biasanya, pada hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari treat horornya Mas Kalong yang menceritakan tentang sebuah perusahaan yang memakai pesugihan. Oke daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Disclaimer Cerita ini sudah mendapatkan izin dari pihak yang bersangkutan Walaupun sebenarnya rada ngeri juga Karena yang akan saya bagikan ini sebenarnya rahasia Dan hanya beberapa orang saja yang tahu Tapi nggak apa-apa lah Udah lama juga kejadiannya Kebetulan perusahaan tempat di mana aku bekerja magang ini sedang ada semacam proyek besar. Jadi, dalam beberapa hari dalam seminggu ini, aku dan beberapa rekan kerjaku suka pulang malam terus. Oh ya, kenalin, aku Dini di kantorku. Ada perempuan juga, namanya Rina. Dia adalah ketua proyek yang diangkat baru-baru ini, dan anehnya, setelah pengangkatan Rina menjadi ketua, banyak sekali cerita serem yang dialami oleh beberapa karyawan. Jadi, kantorku ini mendadak berasa berhantu. Suatu hari, ketika lembur, Rina ini harus memfotokopi beberapa lembar surat-surat. Kebetulan, mesin fotokopi berada di lantai atas. Ketika Rina sampai di lantai atas, tepatnya di posisi dia lagi berdiri, gak jauh dari mesin fotokopi, ada satu ruangan yang terkunci. Pintunya warna merah. Beda dari pintu-pintu yang lain yang ada di kantorku, dan gak ada yang tahu atau gak pernah masuk ke ruangan itu karena memang gak dibolehin masuk sekalipun. Tiba-tiba dia teriak histeris, semacam teriakan orang ketakutan gitu, dan suaranya keras banget sampai aku yang lagi di ruang bawah pun dengar otomatis. Aku dan beberapa rekan kerjaku yang mendengar langsung berhamburan keluar ke atas. Sesampainya di atas, Rina ini sudah dalam kondisi duduk di sudut ruangan sambil nutupin mukanya pakai tangan. Eh, cepet-cepet bantuin! Bantuin! Celetuk salah satu rekan kerjaku. Untungnya, malam itu ada cowoknya, jadi Rina bisa dibopong untuk turun ke lantai bawah. Setelah ditenangin, Rina cerita sambil nangis gitu Katanya sih, dia lihat sosok manusia keluar dari tembok Dan seremnya, sosok itu kemudian berjalan ke arah Rina Makanya dia sampai teriak istri gitu Gak lama kemudian Rina nelpon temennya Kalau nggak salah namanya Cipto Kira-kira ceritanya itu kayak mirip film Stranger Things sih Sedikit aku kasih tahu latar belakang Rina ini, ya. Dia ini anak sebatang kara yang hidupnya sangat mandiri, sampai aku sendiri begitu kagum sama sosok Rina ini. Karena selain mandiri, dia juga pinter banget di kantor, dan siapa itu Cipto? Dia itu adalah mantan supervisor Rina sebelum dia naik jabatan, dan jadi ketua proyek. Tapi anehnya malam itu orang yang pertama kali dia telepon si Cipto Padahal suami bukan pacar apalagi Ya positif thinking aja lah mungkin sahabatnya Dan kalian tahu gak sih apa yang Rina bicarain sama Cipto di telepon? Jadi gini ya aku spill sedikit aja Pas Rina berdiri dan menjauh dari kami untuk menelpon Aku nekat nguping pembicaraan mereka Dan tahu nggak apa yang mereka bicarain Rina minta pertanggungjawaban sama apa yang sudah diperbuat sama Cipto Lah, emangnya Cipto mesti tanggung jawab apa? Aku makin penasaran dong Aku fokusin pendengaran Tapi udah nggak denger lagi si Rina ngomong apa Soalnya Rina tiba-tiba ngomong sambil nangis, jadi nggak jelas gitu suaranya. Tapi aku punya jawabannya, nanti di akhir cerita aku kasih tahu. Setelah Rina nelpon itu, aku langsung ngasih tahu ke kita semua kalau pengerjaan proyek dilanjutkan lusa saja. Aku dan lain pun setuju-setuju saja, toh dia kan ketuanya. Tapi ya, Setujunya kita ini sambil berspekulasi atas apa yang sudah aku dengar tadi Wah, ada skandal nih Ya, begitulah kira-kira orang-orang Tapi hal yang paling janggal yang ada di kantor ini muncul keesokan harinya Tepat 24 jam setelah Rina teriak isteris Kami dibuat shock dengan kabar meninggalnya Cipto Kabar itu tersebar luas di grup BBM kantor Apalagi setelah melihat foto badan Cipto yang hancur berantakan, jadi biang kehebohan kantor. Tapi ada yang aneh, jasadnya Cipto ada di dalam ruang terlarang, ya, ruangan yang berpintu merah itu. Selain itu, di samping Maya Cipto ada sebuah patung seukuran manusia yang juga pecah. Ini adalah pertama kalinya aku melihat patung dengan bentuk yang begitu aneh Benar-benar mirip manusia Cuman bedanya kayak ada semen gitu di patungnya Saat itu juga pihak kepolisian datang Kami semua langsung masuk di kantor dan diintrogasi Bagi Rina ini pertama kalinya melihat Pak Haryo Si bos besar panik benar-benar panik Ya tahu sendirilah Kalau sampai berita buruk ini menyebar sampai luar Bisa-bisa klien pada kabur Kemudian Pak Haryo berinisiatif memanggil orang pinter Namanya Kisuman Besoknya Kisuman datang ke kantor Dia mulai merapalkan mantra Dan beneran ampuh Selama seminggu kantor gak ada yang ganggu Maksudnya nggak ada gangguan dari makhluk halus ya Tapi Setelah itu Barulah teror muncul Suatu ketika di lokasi yang sama dengan Cipto meninggal Salah satu satpam yang lagi jaga malam meninggal juga Dengan kondisi yang sama Tubuhnya hancur berantakan Akhirnya Kisuman dipanggil lagi buat ke kantor dan kali ini dia mencoba untuk mencari penyebab dari kejadian berdarah ini. Malam itu, dengan ritual yang aneh ia lakukan. Suara Kisuman tiba-tiba berubah. Matanya jadi merah. Di situ aku yakin banget, kalau yang aku lihat sekarang bukan lagi Suman lagi, tapi mirip sesosok genderuwo. Dan semua terjawab atas penyebab semua ini. Ternyata eh ternyata, penyebabnya itu Sirina. Kenapa bisa? Jadi gini ceritanya, Sirina ini nggak sengaja ngejatuhin patung di ruang terlarang itu. Dan tahu nggak sih, kenapa dia nggak sengaja bisa ngejatuhin patung? Ternyata waktu itu dia lagi HS sama Mas Cipto. Anjir, HS di ruang terlarang. HS itu... HS itu apa ya? Kayak hubungan badan gitu ya, mungkin ya. Hubungan seks, ya. Oke lanjut. Ya, karena itulah si genderuwo jadi marah dan minta tumbal lebih banyak. Oh, jadi mainnya gini. Diem-diem ternyata perusahaanku pakai tumbal Biar apa? Ya biar sukses lah Dan nahasnya Ski si Suman yang ilmunya nggak sebanding dengan si makhluk pesugian ini Dia kalah Terus tubuh Suman mulai nyerang orang-orang kantor Fakta menariknya Desas-desus kabar tentang pesugian yang dilakukan perusahaan ini ternyata benar Tiba-tiba saja, seluruh pintu di gedung terkunci. Pak Haryo mulai mengusulkan kepada kami semua untuk segera menangkap Rina, guna sebagai ganti tumbal persembahan. Awalnya, kami semua menolak gak setuju dengan usulan beliau, tapi setelah diancam, kalau nyawa kami bakal terancam, ya udah, akhirnya kami semua sepakat. Saat itu juga kami langsung mencari Sirina. Kami menyebar dan akhirnya Sirina ini ketangkep. Beberapa orang lainnya mengikat tubuh Rina dalam posisi berdiri. Pak Haryo yang sudah menyiapkan semen cor mulai ritual. Dan ini adalah kejadian paling kejam dan mencekam menurutku. Sirina di semen hidup-hidup oleh semua orang. Karena aku nggak kuat buat ngelihatnya, aku pura-pura pingsan Aku terbangun, sudah berada di ruangan kerja. Akhirnya, semua orang selamat dan gak ada lagi gangguan sampai sekarang. Bagi yang tahu tempatnya, mohon untuk disimpan sendiri saja ya. Selamat malam dan terima kasih. Oke, itulah cerita singkat dari Mas Kalong tentang tumbal perusahaannya. Saya jadi ingat film Anu ya, Pondok Indah. Hantu Pondok Indah atau apa itu kan, kalau nggak salah hantunya itu kan dijadiin patung ya. Terus ada juga film Korea yang, kalau yang film Korea ini nggak horor sih, lebih ke sadis ya, psikopat lah. Orang dijadiin patung kayak gitu ya kadang-kadang itu pesugihan itu metodenya itu aneh-aneh. Terus tadi yang HS tadi ya mungkin mau nyewa hotel nggak punya uang jadinya di kantor aja lah. Atau mungkin mereka itu merasa kalau di kantor itu lebih menantang gitu ya. Ya udah. Akibatnya seperti itu juga. Oke, mungkin itu saja cerita untuk hari ini. Semoga kalian semua terhibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.